dengan secawik kertas ini dan seputung pensel untuk renungan sepanjang masa. Saya, si penulis Rosli Dobi, dalam lindungan permai. Saudara-saudara dan saudari-saudari seperjuangan, saya tak lama lagi akan meninggalkan jejak tanah tumpah darahku yang kucintai. Dan utama sekali ayah bunda yang kukasihi dan saudara-saudara semua. Dengan nama Allah, sifat pemurah dan pengampun, saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf atas kesalahan saya yang telah terjadi selama ini. Saya mengaku dan terima apa-apa kesalahan di dunia ini. Saya tak gentar, saya tak takut mati. Saya terima hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, saudari-saudari di akhir kelak balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, berjuanglah, jangan mundur, majulah ke hadapan. Sungguh begitu, saya sudah sanggup menghapuskan orang putih yang berasing dan datangnya. Tetapi saya sudah tidak ada di dunia ini. Nama saya tetap harum di seluruh dunia segenap penusuk. Amin ya Rabbul Alamin. Berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Pak Sumarja. Allah sahajalah yang akan membalas budi jasanya dengan penuh layanan, nasihat yang belum pernah didengar oleh saya. Thank you.